Balik lagi di segmen Move On, Movie Fun Fact, Opinion, and News. Woo! Pasti teman-teman sudah nggak asing ya dengan istilah Hollywood dan Bollywood. Sebenarnya pemakaian kata Wood ini tidak hanya terbagi dari dua itu saja, melainkan banyak sekali negara-negara yang memakai kata Wood untuk pembuatan film. Asia, Afrika, bahkan Amerika. Yang pertama kita bahas dulu Hollywood. Sebenarnya apa sih Hollywood itu? Hollywood adalah sebuah nama distrik yang terletak di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Daerah ini dikenal sebagai tempat pembuatan film-film produksi Amerika Serikat. Bukan berarti film itu semuanya film barat. Bisa juga mereka memproduksi film asing bukan film Amerika, tapi masyarakat dunia sudah terlanjur beranggapan kalau Hollywood itu adalah film barat. Kemudian yang kedua adalah Bollywood. Ini mengacu pada sebuah daerah di India, tepatnya di Mumbai. Sekarang namanya Mumbai. Dan kata ini dicampurkan dengan kata Hollywood, makanya sekarang namanya menjadi Bollywood. Bollywood ini mulai naik daun pada tahun 70-an karena berhasil menggeser posisi Hollywood pada saat itu. Saat itu jumlah produksi film Bollywood jauh lebih besar daripada jumlah produksi Hollywood. Kemudian dari distrik lain ada namanya Tollywood, adalah perfilman Telugu dan Bengali. Kemudian ada Kollywood, perfilman Tamil. Ada juga Lollywood dari Pakistan, Kennywood Nigeria, dan juga Riverwood dari Kenya. Dan Wood-Wood lain seperti tabel ini guys, bisa dicek ya. Untuk Indonesia sendiri sepertinya belum ada namanya, belum Indonesia Wood juga. Walau nggak pakai Wood, kita berharap semoga nanti perfilman Indonesia itu bisa jauh lebih berkembang dan bisa sejajar dengan Hollywood dan Bollywood.